Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar cikgu. Yang pertama sekali cikgu nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kita berada dalam PKP tapi kita masih boleh lagi menyambut Hari Raya dengan meriah. Okey, baik. Jadi seperti dijadualkan, PDPR kita akan bermula pada 17 hari bulan. Jadi ini ialah untuk minggu pertama PDPR untuk subjek pendidikan muzik tingkatan 2. Okey, hari ini kita nak ulang kaji semula sedikit berkaitan dengan treble clef. Ingat lagi tak treble clef? Treble clef ini kita gunakan simbol clef treble yang ni. Okey, yang berpintal ya. Okey, clef treble ni dia juga dikenali sebagai clef G. Macam mana kita nak tahu G? Okey, sebenarnya kalau kamu tengok simbol ni, okey, titik persilangan ini dalam bulatan ni ialah note G. Okey, G. Jadi sebab itulah dia juga dipanggil sebagai clef G. Baik, kita ulang kaji sedikit. Ingat lagi tak? Mak gosok baju di Facebook. Okey, ini untuk note yang berada di atas garisan. Okey, berada di tengah-tengah, kita letak F A C E, face. Sini F A C dan E ya. Okey, baik. Jadi ini ialah benda yang kita dah pelajari sebelum ni. Jadi cikgu harap semua dah hafal benda ni ya. Mak gosok baju di Facebook. Untuk cikgu, cikgu suka ingatkan yang ini je. F A C E. Untuk clef treble, note di tengah-tengah ni ialah F A C dan E. Okey, baik. Jadi untuk hari ni kita nak tengok bass clef. Bass clef, kalau kamu nak kenal pasti, simbol dia berbentuk seperti ini, seperti nombor 9, kemudian ada 2 titik. Dia juga dikenali sebagai clef F. F ni ialah antara 2 titik ni, ialah garisan ni ialah garisan F. Nah, ini ialah F. Okey, untuk note-note yang berada di atas garisan, note yang berada di atas garisan ialah bermula daripada garisan bawah ni, G. Dia berbeza lah dengan clef G, clef treble. Dia mula kat bawah ni G, B, D, F dan A. Manakala untuk note yang berada di tengah-tengah, di antara garisan, ialah A, C, E, G. Seperti biasa, cikgu suka ingat yang ni je. All cow eat grass. Jadi semua lembu makan rumput. Jadi nanti cikgu ada satu kerja rumah untuk kamu, untuk kamu buat singkatan yang kamu fikirkan senang kamu ingat. Baik. Jadi kita nak tengok kenapa ada bass clef, kenapa ada G clef. Okey. Kenapa kita kena pecahkan dua ni? Kalau kita tengok dekat sini ya. Okey, kita mula dengan tengok clef G ni. Bagaimana kalau kita sambungkan dia E F G A B C D E F. Okey, bagaimana kalau kita turunkan dia? Untuk clef treble kita start daripada C. Kita turun. Di balok ni ataupun staff. Kemudian bila kita dah terlebih rendah daripada staff, kita kena letak garisan ledger. Okey. Tengok eh. C B A G F E D C. Jadi apabila kita dah sampai C yang rendah ni, dia berada, tengok, jauh di bawah, di bawah staff. Okey, inilah sebabnya kita perlu menggunakan clef yang berbeza, kerana lebih banyak ni lebih susah untuk dibaca. Kerana sight reading piano sangat-sangat perlu baca dengan sangat pantas. Jadi kalau kamu ada banyak garisan ledger di bawah, lebih susah untuk membacanya. Okey, kita dengar bunyi dia. G, F, E, D, C, B, A. Okey, baik. Jadi ini kita secara menurun daripada C pergi kepada C, kepada C yang bawah. Ini berada di oktav yang berlainan. Kalau dekat piano, di sini semakin rendah. Di sebelah tangan kiri ialah bass, di sebelah kanan ialah treble, dan di hujung sana ia ada alto. Baik, jadi kita tengok eh, ada 3 C di sini, C, C dan C.
si yang atas berada dekat atas staff. Dia berada di atas balok untuk cleft treble. Kemudian si yang di bawah berada sangat jauh di bawah. Dan si yang tengah-tengah ni berada cuma satu garis line. Jadi si yang tengah-tengah ni kita panggil dia sebagai C middle. Middle C. C di tengah-tengah. Kalau kamu tengok pada piano, cikgu letak gambar di sini, di mana-mana, kedudukan C tengah tu berada di tengah-tengah seperti itu. Okey, baik. Jadi kita tengok pula clef bass. Okey, clef bass dia bermula dengan G, B, D, F, A. Dan A, C, E, G untuk di tengah-tengah, ya. Jadi kita tengok dia pula. Bagaimana pula kalau kita mula dengan C? C ni ialah C yang berada di sini. Kalau kamu tengok, ya, relation dia untuk clef treble, C dengan bunyinya sini, dia masuk pada treble, bass clef. Dia cuma duduk dekat tengah, di sini saja. Dia tidak duduk di jauh-jauh mana, ya. Okey, jadi the C, D, kita cuba dengar, kan? D, E, F, G, A, B, C. E, F, G, A, B, C. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok sini, untuk bass, bila dia berada di atas tinggi, dia sama dengan apabila di dalam clef treble, dia berada di sini, di tengah-tengah. Okey, jadi ini sebenarnya perbezaan clef ni adalah untuk kita mengelakkan kita menulis note yang sebegitu jauh di ledger line di bawah ataupun di atas seperti ini. Okey, ini C. C yang berada di dalam staff clef treble. Okey, kita tengok pula ini nama dia. Ini nama dia ialah grand staff. Okey, grand staff ni dia mempunyai kedua-dua. Ada treble clef dan juga bass clef. Dua-dua berada di, bila digabungkan, garisan ni kita cantumkan antara treble dengan bass. Kita tengok, cuba kita dengar daripada bawah C. Okey, baik. Kalau kamu perasan, C dengan C, ini adalah middle C, C tengah. Jadi bunyi dia sama. Nampak? Dia kedudukan dia tidak berada jauh, cuma satu garisan ledger di atas staff ataupun di bawah untuk clef treble. Okey. Jadi kerja tugasan kamu untuk minggu ini ialah, okey, kamu dah diberikan, kan? Okey, ini emak gosok baju di Facebook. Jadi tugas kamu untuk minggu ini ialah, cikgu nak kamu buat singkatan. Contohnya emas gila besar dalam file ataupun apa-apa je, kamu cuba buatkan singkatan dia, sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Melayu, untuk kamu ingat dan kamu salinkan dalam buku, ya. Untuk bass clef, untuk bass clef ni G, B, D, F, A. Kebanyakan orang dia gunakan Great Britain doesn't fight America, tapi itu ialah bahasa Inggeris. Kamu cuba fikirkan singkatan dalam bahasa Melayu. Okay, macam ni A, C, E, G. All cow eat grass. Semua lembu makan rumput. Jadi untuk kamu, kerja rumah kamu untuk minggu ini simple saja. Cikgu akan letakkan nota ini di dalam grup. Kamu boleh print. Bagi yang tak ada printer, kamu boleh salin. Simple sahaja ni. Dan kamu namakan note-note ini, ya. Jadi lagi sekali cikgu nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri dan teruskan mengikuti kelas PDPR. Sampai jumpa lagi pada minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.